Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Landak melantik 170 pejabat struktural. Bupati Landak, Karolin Margaret Natasa, meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bertugas dengan baik. Pelantikan 170 pejabat struktural di Kabupaten Landak dipimpin langsung Bupati Karolin Margaret Natasa di Aula Kantor Bupati Landak. 170 pejabat struktural yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional. Selain itu, Pemkat Landak juga kembali mengukuhkan jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Pelantikan dilakukan untuk memperlancar jalannya birokrasi sesuai dengan visi dan misi Bupati Landak, yakni menjadikan Kabupaten Landak menjadi daerah mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk itu, Bupati Landak meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan baik, serta memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat Kabupaten Landak. Saya kepada para birokrat yang baru saja dilantik untuk segera bekerja dan menguasai betul apa yang menjadi tugas fungsinya di bidang masing-masing sehingga bisa bekerja dengan sebaiknya. Bupati Landak juga mengharapkan dukungan masyarakat Landak agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.